diporong pernah pada 10 September sama ada 20 Ramadhan pada 30. Sebelumnya program bicara ilmiah sebenarnya Nuzul Quran yang bertajuk Mujizat dan setengah malam selepas solat terawih juga bertempat di Kemah Terawih MPKB di dataran Stadion Sultan Muhammad IV. Jadi dia kata, ini pun hadir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian, hari ini hari Jumaat 14 Ramadhan. Hari ini sudah 13 hari kita ber-Ramadhan, berpuasa, terawih, bertadarus, bersedekah, berzikir, bersalawat, istighfar. Nama sebut pagi tadi, lepas main subuh tadi, alim ulama kita kumpulan dakwah, dia misalkan setiap-tiap hari ini ibarat sebutir karung, sebutir guni. Daripada petang semalam sampai pagi tadi, sebutir guni. Dan pagi tadi, belum pada matahari naik, malaikat yang jaga kita semalam tu dia naiklah ke langit. Sembuh aktiviti kita semalam tu Tuhan, dalam tu ada belakang lah. Kalau kita tidur banyak mana, kita baca banyak mana, terawih banyak mana, buat kosong banyak mana, semua dalam karun tu. Sejak daripada pagi tadi sampai ke petang ni, sebut dia karun lain pula. Kita panggil siang hari, sebut dia karun, malam sebut dia karun. Karun, barang dalam karun ni, akhirat tu lah, akan dia dah balik. Inna nahnu lil mautah, wa naktubu ma qaddamu, wa atharahum, وكل شيء احصيناه في امام مبين. Kami perindu orang mati. Muhyiddin Muhammad beritahu kepada manusia, Melayu ke Arab ke Cina ke India, aku beritahu ke dia bahawa sebanyak mana orang mati aku perindu balik. Inna nahnu nuhyi, tiga perkataan dhamir mutakallim daripada mutakallim azim nafsa. Kita sesungguhnya kita perindu orang mati. Sebanyak mana nak mati, kita akan berhidup. Dan kita sendiri bertanggungjawab nak berhidup. Tiga kali Tuhan ulang perkataan kami, kami, kami. Wanak tu maafkan dan kita juga, kami juga tulis sebanyak mana hak manusia kirim lepas dia. Hak kita hidup semalam, arti kita kirim dia ke akhirat. Siapa dia bawa kita, bawa karung kita ke mereka. Ya ta'aqabu nafikum malaikatun billailu malaikatun binnahar. Ya Muhammad beritahu pada orang pada manusia, tiap-tiap malam ada malaikat yang jaga mu, tiap-tiap siang hari ada malaikat lain. Gili, ada ship dia, ada gili. Akhirat pula dia buka balik guni depan kita. Buka balik, kalau buka tu ada barang-barang yang boleh buka syurga lah, alhamdulillah lah. Kalau buka dalam tu ada buka-buka neraka, ada jeki, kalau ada berapa semua sekali pun kita nak buka mana. Kita nak taubat, pun yang taubat tak ada dah. Taubat-taubat ni ketika kita ada ikhtiar. Daripada masyarakat ada ikhtiar, ada Tuhan cabut ikhtiar daripada kita, buat gapo lagi ikhtiar. Akhirat pula hari pembalasan. Sebab kita kata, bila kih jatuh di mahkamah lah ni, nak berguan tak boleh lah. Berguan-berguan ni ketika mahkamah, tak putus lagi. Tu akin tak putus lagi. Bila tu akin putus, tak ada dah. Berguan aku nak pujuk tak boleh dah. Akhirat pula hari mahkamah. In apa namanya nafsi lebayan aku yang kaya. Jadi lo ni kalau kita dah buat salah gapo, tak kena gapo, kita boleh betul balik segala apa yang kalau duduk dah karung kita semalam, kalau kemarin dulu tuak 13 hari lepas, kita boleh betul balik. Ya, kita panggil taubat. Dalam Islam ajar pada kita, kita boleh taubat secara langsung, tidak payah melalui tok guru, tidak melalui sami buza, tidak payah melalui padri Kristian. Tiap-tiap orang boleh taubat secara langsung dengan Tuhan. Ini kelebihan Islam. Tak payah bergantung dengan orang lain. Sebab Tuhan meruk sebut semua. Kadang-kadang dia mahu suruh semayah, ajak semayah. Dia mesti semayah kau. Suruh tok guru, tok leban. Tok guru yang sanggup. Orang suruh dia. Tapi Tuhan kerja sendiri semayah, ajak juga. Kau pakai suruh orang budak-budak. Kalau suruh orang budak-budak, seperti sami, orang buzan dengan sami dia. Orang Kristian dengan padri dia. Tak betul. Kita diminta berhubung terus dengan Allah Ta'ala. Rabbu fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira.
Rabbu fili warhamni wajburni. Allahumma inni zalabtu nafsi zulman kasira. La ilaha illa anta subhan. Allahumma inni amduka umna. Terlalu banyak doa-doa dalam Quran, dalam hadith yang beli manusia Muslim. Manusia Melayu ke Cina Muslim ke India Muslim ke apa dia saja. Berhubung tu dengan Allah Ta'ala. Di samping kita berhubung dengan Tuhan, kita tak tolong saya. Tak ada apa. Tolong kat saya semangat ajak kawan. Tak apa. Tapi melaku suruh orang. Melaku kita duduk dia yang umum. Tak kena. Tak kena banyak. Baiklah Farah ini semuanya. Keduanya. Sebagaimana nama sebut. Pada-pada. Dalam bulan Ramadhan ni. Amba tak baca Quran sebut sebagaimana kita buat pada-pada tu. Dalam Ramadhan ni amba ambil isu-isu tertentu. Yang terlibat dengan Quran. Isu yang berlaku minggu ni ialah tutup merdeka. Apa perayaan kemerdekaan 31 hari apa buat Islam juga. Kita menyambut kemerdekaan tanah air. Dalam Islam ni lagu mana kemerdekaan? Radhi semua Islam ada tutup kemerdekaan. Dan orang yang pertama atas dunia tutup kemerdekaan ialah golongan Nabi-Nabi. Golongan Nabi-Nabi ni orang yang tuntut kemerdekaan daripada pihak yang berkuasa semasa. Sejak daripada Nabi Ibrahim AS menuntut kemerdekaan daripada Namrud. Mari ke Nabi Musa tuntut kemerdekaan daripada Fir'aun. Mari Nabi kita Muhammad SAW tuntut kemerdekaan daripada Abu Jahal, Abu Sufyan dan sebagainya. Cuma bezanya kita sini tuntut kemerdekaan supaya orang putih balik kapung, kita mengenai. Nabi hari itu bukan tutup kemerdekaan nak ke negeri. Tutup kemerdekaan nak jalan ke tauhid. Bukan syirik. Ini orang panggil brainwash. Kerja-kerja Nabi ni bukan ambil negeri, tukar tangan. Kita ni hamba balik putih, mari Melayu. Sama-sama penjajah. Daripada penjajah Inggeris, mari penjajah Melayu. Tidak nak tukar. Benda apa orang putih buat hari itu, kita sambung. Cuma tukar tangan. Tak betul. Jadi selagi pembasuh yang otot daripada ciri kepada tauhid tidak berlaku, maka kemerdekaan kita olok-olok ya. Tak pakai kerja di akhirat dulu. Atas dunia bolehlah. Mau jadi menteri, aku jadi pok menteri, aku jadi wabi, aku jadi menteri besar, mau jadi esko. Hati boleh pitih lah. Kenyai pun baik. Kenyai pitih yang kita makan ni boleh bawa ke syurga kau, boleh bawa alquran. Syurga-syurga ni bukan projek kerajaan. Bukan projek syarikat. Projek Allah Ta'ala. Dia ada cara dia, ada line dia masuk syurga. As-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Lain ke syurga ni ialah siratal ladzina an'amta alaihim. Lain orang-orang yang kamu beri nikmat pada mereka ya Allah. Iaitu minan nabiyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin. Nabi-nabi, siddiqin, syuhada, salihin. Ini tiga kategori, empat kategori manusia ni ialah orang yang menuntut kemerdekaan supaya otak dia bersih. Otak raja, otak presiden, otak tuan negara ketika itu bersih daripada syirik kepada tauhid kepada Allah SWT. Sebab itu dalam Islam ni dia ajar asyhadu. Bila kita ikut Islam, kita sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku sanggup jadi saksi nah bahawa tak ada yang maha kuasa, yang maha kuasa, yang maha bijak, yang maha pandai, yang maha kaya, yang maha segala-gala asma Allah husna ni, nama 99 ni tak ada daripada Allah. Untuk nak kenal Allah ni melalui lain Nabi Muhammad. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku sanggup jadi saksi bahawa atas dunia ni tak ada orang yang boleh reti masalah Allah lain pada Nabi Muhammad. Karena dia ni Rasulullah. Utusan Tuhan, budak Tuhan. Nabi Muhammad ni kita panggil abduhu wa rasuluh. Hamba Tuhan. Orang Melayu Kelantan panggil budak, budak raja. Zaman hari tu zaman raja mereka hari tu kalau raja nak royak gapo pada rakyat dia kampung. Tika tu not tulis surat tak ada. Radio tak ada, TV tak ada, sahabat tak ada. Dia suruh budak dia. Budak raja ni dia pakai kain cepotong. Baju kacang sebutih, atas kepala ni ada apa cok gapo kita panggil. Tangan isi. Budak dua orang ni pikugum. Pikugum siapa macam bapak gap gum. Ha raja tita. Ha itu dia. Ini orang ni dan dia kata apa pun sah dah. Lidah raja. Raja royak berapa ke rakyat melalui dia. Nabi Muhammad ni budak Tuhan. Abduhu wa rasuluh. Hamba Tuhan. Hamba-hamba ni budak. Kita panggil budak Tuhan dan Rasul. Melalui Nabi Muhammad je. Kita boleh tahu syurga. Boleh lain syurga.
Ini benda. Jadi artinya dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tidak tuntut kemerdekaan daripada Abu Jahal. Tuntut kemerdekaan negeri dak, berkaku perintah Mekah dak. Batu bila dia lari hijrah ke Madinah. Dalam tahun 8 Fathu Makkah dia balik sebentar ya. Nabi Muhammad dalam tahun ke-8 dia masuk negeri Mekah, dia panggil Fathu Makkah. Dia balik semula ke Madinah. Dia tinggal kepada Mekah ni, tanah air dia, tanah tumpah darah dia, tapi dia tak duduk di Mekah. Dia balik semula ke Madinah. Kubur dia pahlawan di Madinah. Tidak kubur dia di Mekah. Dia ni orang Mekah. Bakar Said, tapi kubur dia di Madinah. Dia balik daripada Fathu Makkah tahun 8, dia pergi pula ke Madinah. Ni menunjukkan bahawa Nabi Muhammad tidak tutup kemerdekaan nak negeri dah. Kalau nak negeri, Nabi Muhammad duduk Mekah. Nah, moga dia masuk Mekah, Fathu Makkah. Masuk Mekah siapa kau pikir? Sufyan, Abu Sufyan, tua dia, lawan dia pun masuk Islam lah. Tidak kata tak apalah, dah ayah masuk Islam kan, ambil duduk Mekah lah, tinggal Madinah. Tak, dia balik semula ke Madinah, dia mati wafat di Madinah. Pahlallah ni pun kubur Nabi di Madinah. Dan ikut sejarah tak ada seorang Nabi di muka dunia ni yang tahu, orang tahu kubur dia secara jelas daripada Nabi Muhammad. Kubur Nabi Musa tak tahu mana. Apa nama ni, kubur mana-mana Nabi tahu muka dunia tak ada boleh sebut kubur secara sah, boleh diiktiraf oleh ahli sejarah lain pada Nabi Muhammad seorang. Kubur dia tentu duduk di Medina kerana sambung nyamuk, sambung nyamuk paklala ni, orang boleh pastikan ni kubur Nabi Muhammad. Dia kubur Nabi Muhammad ni tanam di rumah dia sendiri, di mana Nabi meninggal situlah kubur dia. Maka dia meninggal di rumah dia paklala ni, maka situlah kubur dia. Ini kelainan Islam menuntut merdeka. Saya ambulan sekali lagi, Islam menuntut merdeka bukan nak negeri dak, nak otak manusia bersih daripada syirik, nak ganti dengan tauhid. Matu dia duduk. Sebab tu kemerdekaan yang kita tuntut sejak tahun berapa 50-an ni, kita ni nak negeri ya. Dan saya kita buat di Malaysia pakla dia pun saya Inggeris. Inggeris buat masjid, kita buat masjid. Negeri buka judi, kita buka judi. Negeri buat kilang arak, kita buat kilang arak. Negeri jamiah Inggeris tak ada dancing, ada joget malam, kita joget malam. Rupa sambung kerja Inggeris, cuma tukar tuan. Ini benda kita panggil yang kita sendiri tidak akui negeri negara kita merdeka sepenuhnya. Kita usaha sekarang. Usaha melalui menguni. Sebab tu menguni ni wajib. Mengundi untuk menegakkan Islam. Nak buat syirik pertawahan ini wajib. Tiap-tiap orang yang kena keluar mengundi. Kerana mengundilah cara bentuk kajian. Siapa dia A parti A mana, maka dia bentuk kajian. A ni komunis kau, nasionalis kau, islamik kau. Terserah pada pengundi lah. Apa nama kerja ke duit piti kau kan? Tahu dah mengundi duit piti. Bukan apa dia kan? Bahasa. Orang semua. Hari ni mau baca ayat. Pun ayat yang menunjukkan bahawa Islam, bahawa Nabi kita Muhammad SAW untuk kemerdekaan, tutup kemerdekaan bukan nak negeri, bahkan brainwash. Bila otak kita bersih, maka negeri mana mu perintah betul. Ekonomi hak mususun betul belakang kanak kanak ekonomi budaya sosialis, apa ni budaya ekonomi rumah tangga apa, kaya dia betul belakang sebagaimana kanak kanak Allah bila otak bersih. Baca belakang dah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. آيات سورة آل عمران 64. قل هي محمد كتولهم هي محمد كتولهم جكاولهم apa kita panggil ceramah oleh buat ceramah. Benar apa yang ya ahli kitab, hei ahli kitab. Ahli kitab ni orang panggil ahli kitab lah. Ahli dalam kitab. Kitab zaman hari itu
Hak dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Injil. Belum sikit Nabi Muhammad ni Taurat. Kitab dari langit belaka ni, orang ni dengan sebab Injil ni hak kita dah ni panggil Kristian, Taurat hak kita panggil Yahudi, orang ni megang kitab. Ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Hei ahli kitab. Hei tuk guru ahli, hei tuk guru Taurat, hei tuk guru Injil, hei ustaz-ustaz Taurat, hei ustaz-ustaz Injil. Ta'alu, mari kita pakat beripus meja kita panggil dia. Ila kalimatin sawa'. Mari kita pakat laksana sepatah kata. Sawa'in bainana wa bainakum. Sepatah kata antara demo dengan kawan, hoksa ni ada pertemuan. Kerana Nabi Isa hok demo buat nabi tu, nabi mari Tuhan juga. Nabi Musa hok demo buat nabi tu, hok mari Tuhan juga. Kawan sendiri pun nabi, hok mari Tuhan juga. Jadi oleh kerana kawan nabi, nabi demo pun nabi, Nabi Musa pun nabi, tentu ada titik pertemuan di antara kawan dengan demo. Apa benda terpukuannya? Allah na'budu illallah. Iaitu pertama kita tak usah puja lain pada Allah. Ini titik pertemuan antara kawan dengan demo. Demo pun nabi tentu mari pada Allah. Demo sebagai pengikut Nabi Isa alaihissalam pun tentu Nabi Isa suruh puja Allah. Demo sebagai Yahudi bor Nabi ke Nabi Musa tentu apa ni Nabi Musa juga suruh manusia umat dia puja Allah. Kawan sendiri kata Nabi Muhammad, aku pun mari daripada Allah Ta'ala juga. Maka di antara kita tiga ni ada titik pertemuan. So hak lain nak balas tu balas, tapi titik pertemuan ni antara kita dengan demo, kawan dengan demo, ialah Allah. Mari wala nasyaka bi syai'an, dan tak boleh tak boleh kita bersyirik syai'an sikit pun. Syai'an ni kalau mengaji ilmu Arab dia panggil sinakirah, common, sikit pun tak boleh bersyirik. So wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban minallah. Yang kedua sebagai penjelasan lagi, tak boleh puak-puak kita buat Tuhan. Orang ni buat Tuhan kepada orang tu, orang tu buat Tuhan kepada orang. Tak boleh puak-puak kita sama-sama manusia ni nak buat Tuhan, tak boleh. Biar tentu Tuhan kita ni sah, iaitu Allah. Kawan sebut pun Allah, Nabi Isa pun sebut Allah, Nabi Musa pun sebut Allah. Moga semua tiga-tiga orang Nabi ni mari pada Allah belaka, Allah yang melantik dia. Jadi oleh yang demikian, apa nama kerja? Orang ni buat Tuhan ke tok guru tu, orang ni buat Tuhan ke cik ni, orang tu datuk tu, kita buat Tuhan belaka. Tak boleh. Fa in tawallaw. Sekiranya, hei Muhammad, kalau orang tak dengar katamu, tak walau maknanya paling punggung, tak dengar katamu, faqulu syahadu bi anna muslim. Orang nak dengar katamu, alhamdulillah. Tak nak dengar katamu, tak apa. Tapi mengusahakan, pastikan, isyhadu. Isyhadu, sebut secara jelas. Dengan lidah, bi anna muslimun. Tuan-tuan semua, tuan-tuan tak mau dengar hak saya, tak ada apa. Tapi tuan-tuan kena saksi bahawa sayanya muslimun, serah pada Allah Ta'ala. Dengan jelas, Allah Ta'ala minta kita jangan terlibat dengan orang lain dari segi masalah syirik. Dia boleh buat senyap-senyap. Kena bayar tu. Ishadu. Tuan-tuan semua saksilah kepada orang. Bahawa saya nak kata ni, id bi anna muslim, saya muslim. Kalau awak tak mau terima, awak punya pasal. Awak tak mau dengar, awak punya pasal. Tapi saya jangan libat dengan tuan-tuan semua. Ini para ni semua ayat surah Ali Imran. Dan ayat ni juga Tuhan Nabi kita Muhammad guna sallallahu alaihi wasallam guna untuk kirim surat pada orang. Ada sekali 4-5 bulan itu gerger cokok di IP baca Quran. Di IP di Perak, eng apa yang berhama eng. Rasa dia ketakat mari. Eng apa apa nama. Dia ni baca Quran. Tengok cakap mau orang Melayu termasuk mufti pun. Mufti mahu. Amal kata apa ya bawa Cina masuk Quran, baca Quran. Kalau Cina tak boleh baca Quran, pandai masuk Islam melalui mana? Cina nak masuk Islam melalui agama dia. Kau tidak melalui Quran. Kau masuk Islam ikutlah ke mana? Kita masuk Islam ni pun kerana Quran. Cina pun suka masuk Quran. Apa yang mahu dia Cina? Cina nak masuk Islam melalui Quran dulu. Kau melalui agama dia. Kau melalui semaya ajak. Depan buat ni, kitab apa nama ni? Buku ditulis oleh Safiyur Rahman Al-Mubarakwi Mubarakuri Ar-Rahiqul Maktum. Dia buku sebagaimana sebuah hari ini dapat hadiah Nobles lah kita panggil. Penulis yang terbaik oleh Raja Saudi. Dan dia kata dia, ya akhir tahun yang ke-6, tahun yang ke-6 Nabi kita duduk di Madinah, tahun kita panggil hijrah,
waktu Nabi balik daripada peristiwa Hudaybiyah, Nabi mula tulis pada raja-raja. Semua raja-raja dunia ketika itu Nabi tulis surat. Tanda apa namanya? Tanda nak menyampaikan risalah Nabi, message Nabi Muhammad ni pada raja-raja. Rakyat ni, pertama rakyat ni ramai berdoa. Dan bila tak nak tulis payah, gua rakyat. Dia kalau tulis rakyat pun boleh jadi dia penam. Gua rakyat seorang. Tapi bila tulis raja, benda ni merebak. Moga dia raja. Jadi bila tulis raja, arti dia tulis pada orang yang memegang kuasa. Apa nama ni? Waktu Nabi nak tulis surat-surat pada raja-raja ni, sahabat-sahabat Nabi, sahabat-sahabat Nabi sebagai wazir-wazir Nabi, dia sebut pada Nabi, innahum la yaqbaluna illa ali khatam. Ya Rasulullah, raja-raja ni, katanya sahabat-sahabat ketika tu, dia tidak akan terima surat-surat orang kecuali surat yang ada cok, ada mohor, ada cok. Fattakhadha an-nabi khatam min fiddatin. Maka Nabi pun buat cok, benda bahan dia pada perak. Dicop dia tulis apa dia? Muhammad Rasulullah. Muhammadun Rasulullah. Ini tulisan atas cop. Seperti kita sini cop kerajaan Kelantan, cop DO, cop ketua polis, cop ditulis bawah tu. Bila cop nampak ketua polis ada cop, ada mohon apa semua sekali. Tapi Nabi Muhammad itu cop dia nya ialah Muhammad Rasulullah. Dan tuan kita ni bawa rupa betul Sahih Bukhari. Tulisnya Allah di atas sekali, Rasul duduk tengah, Muhammad duduk bawah sekali. Allah, Rasul, Muhammad. Ini cop yang dibuat khusus oleh sahabat-sahabat Nabi untuk dicop oleh Nabi pada atas surat yang dikirim pada raja-raja. Dia cop duduk sebagai cicin. Kita ni cop duduk kata-kata dalam jabat gitu. Nabi Muhammad buat cicin, atas mata cicin itulah jadikan tulisan Allah bawah sikit, Rasul bawah lagi Muhammad. Kemudian surat yang pertama Nabi kita kira ialah Najasyi, Raja Habasyah. Raja Habasyah ni, Habasyah pahlawan ni pernah Habasyah lagi, dia tengah-tengah dua Afrika di sekitar dia ada nama Somalia lah apa semua sekali. Nabi tulis surat pada Najasyi. Dan Najasyi nama dia Asmahah bin Abjar. Nabi utus seorang sahabat nama Amr bin Umayyah di akhir tahun 6 ataupun Muharram tahun 7 Hijrah. Kata dia dalam apa nama ni, di antara tulisan yang Nabi tulis kena ke raja ni, kata dia, ba'astu ilaikum ibna ammi Ja'far ramawna fil muslimin fa idza ja'aka aqir fa aqrihim wa da' at-tajabbur. Dia tulis surat. Dia hantar kandungan yang ditulis oleh Nabi kepada Raja Habasyah ni. Dia kata, pembawa surat ni sepupu saya sendiri, Ja'far. Dan bersama dengan dia ni ada hubungan orang Islam. Oleh itu kalau apa ni, pembawa surat ni siapa ketuaku, Pak Akrihim, turun jamu dia, wada'ita jabul, tak semai kasar lah tadi. Nabi minta raja kok yang menerima surat ni layan molek qiradhaif, buat hormat pun dianggap sebagai tamu, wada'ita jabur, tak usah main kasar lah tadi. Munggu perutusan bakhlala ni pun dunia pakar, dunia antara bangsa pun pakar bahawa perutusan tak boleh kacau. Kalau mana-mana kerajaan kirim surat pada raja lain, kerajaan yang menerima tak boleh nak takak nak gaul tadi. Ini sudah jadi benda antara bangsa kita panggil. Nabi kita tulis, bila utusan saya ni siapa ke tuanku, tolong layan dia dengan baik sebagai tetamu dan tak usah tajabur, tak usah main kasar. Benda yang Nabi tulis hingga apa dia? Orang Nabi tulis ni mengikut Dr. Hamidullah Baris, orang Pakistan ni, ambil baca buku dia ni. Dr. Hamidullah Baris, Hamidullah Pakistan ni, dia kerja dia dah cari balik apa kita panggil nas asal, tek asal ni, surat-surat Nabi. Memang teks Nabi ni dirampas oleh penjaya Inggeris, macam Inggeris mari tanam Melayu, dia kutip ambil-ambil surat-surat raja-raja kita zaman dulu, bawa pergi ke London. Orang ni ada setengah bawa ke London, ada setengah di Paris, ada setengah di Belanda, ada setengah di macam-macam tempat. Mengikutkan orang ni reti, ini adalah harta, aset yang paling penting, kerana dia komen surat-surat sekarang ni boleh mencerminkan otak orang zaman itu. Jadi Dr. Hamidullah daripada Pakistan ni bekerja keras, maka dia tulis dalam buku dia,
buku dia nama bahasa Urdu, Rasul Akram fi Siyasi Zindagi. Rasul Akram fi Siyasi Zindagi, kehidupan politik Nabi Muhammad SAW. Dia kata bismillahirrahmanirrahim. Nabi tulis di atas bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad Rasulullah ila Najasyi Azim Habasah, salamun ala man ittaba'al huda. Amma ba'du fa inni ahmadu ilaika Allah alladhi la ilaha illa hu al-malikul quddus as-salamul mu'min al-muhaimin wa asyhadu anna Isa ibn Maryam ruhullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam al-battul at-thayyibah al-hafsina fa hamalat bi Isa min ruhihi wa nafkhihi كما خلق آدم بيده وإني أدعو إلى الله وحده لا شريك له والموالة على طاعته وأن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني فإني رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل وقد بلغت ونصحت فاقبل نصيحتي والسلام على من اتبع الهدى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بآيات jadi ayat saat ini kita baca saat ini termasuk dalam tek ucap tek tulisan Nabi kita kepada Najasyi. Sebab tu Amba kata apa mau Cina baca Quran tu, surat Nabi kepada raja-raja termasuk ayat tadi. Tu sengaja Amba ambil ayat tadi ni nak beritahu pada masyarakat semua bahawa dalam surat Nabi kepada raja dia semua dia masuk ayat kuliah adal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu Allah illa Allah wa la nusyrika bi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw fa qul syahadu bi anna muslimun Ali Imran ayat 64 fa in abaita fa in 'alaika isman nasara min qaumi. Kesimpulannya Nabi kita sebut dalam surat ni, surat ni daripada Muhammad Rasulullah, dia tak sebut nama ayah dia, min Muhammad Rasulullah, daripada Muhammad utusan Allah ila Najasyi Azim al-Habasyah, kepada Najasyi pembesar Habasyah. Salam ala man ittaba'al huda, selamat untuk orang turut hidayah Allah Ta'ala. Salam ala ittaba'al huda ni pun ayat Quran juga. Wa amana bil amma ba'du fa inni ahmadu ilaika Allah amma ba'du fakhlallani wa guna amma ba'du dalam ucapan-ucapan Arab khutbah jemaah apa amma ba'du apa, ada lepas pada itu, ada pun lepas pada itu terjemah dia, tapi cara sastra Arabnya bila kita nak cakap dengan orang nak ceramah apa, kita sebut puji Allah dulu, selamat kepada Nabi, kemudian peringat di atas puji Allah dengan ucapan kita disebut amma ba'du. Itu sastra yang begitu sekali bernilai. Ini saya puji pada Allah untukmu. Yang tidak ada Tuhan lain kata dia, dan Allah ini berupa raja kudus, raja tapi kudus. Tidak bagaimana raja perompok, raja tapi dunia-dunia ada raja tapi perompok harta rakyat. Allah Ta'ala ni raja juga tapi kudus, bersih daripada segala dosa, daripada segala kesalahan. Assalam, raja Allah ni salam, selamat-selamat ni nama bagi Allah. Nak cari selamat, tak ada selamat lain pada Allah. Allah sendiri itu merupakan selamat mujassam, selamat yang bertubuh. Al-mu'min yang memberi keamanan, al-muhaimin yang memantau dunia. Wa asyhadu anna Isa ibn Maryam ruhullah wa kalimatuh. Dan aku saksi depan mu ni hai raja, hai tuanku, bahawa Isa bin Maryam nabi yang kamu bernabi ni ruh Allah wa kalimatuh, dan kalimah ni kalimah lah pasal Nabi Isa ni bonda dia Siti Maryam mengandung ke dia ni tidak melalui suami, bahkan melalui kalimatullah. Allah perintah supaya Nabi Siti Maryam ni mengandung, maka mengandunglah Siti Maryam. Dia menyebabkan Maryam dituduh berzina ala pelacur pas semua sekali. Dia menyebabkan Maryam ni ciwa lalu tinggal rumah kita di hotel seorang, takut malu pada orang. Alqaha ila Maryam al-Batul, kalimah Allah ni Allah Ta'ala campak apa ni kepada Maryam. Maryam bonda Nabi Isa al-Batul al-Tayyibah al-Husina, fahamal bi Isa, yang menyebabkan Maryam ni mengandung Nabi Isa, mengandung min ruhihi, daripada ruh di sendiri ruh Allah, wa nafkhihi, dan hembusan Allah. Nafkhihi ini kita panggil hembusan. Untuk bomo kita bila dia bomo, dia bobai baca, dia puh. Puh ni yang panggil nafkh. Rupanya tidak untuk bomo Melayu ada. Kali seluruh dunia ni, bomo ni, dia ada. Puh. Puh tu kan, orang sakit berasa segar. Berasa dia. Cek dari psikologi yang penting. Pak lelah ni pun bila Nabi kita Muhammad SAW bila dia ada sakit berapa, dia pergi rosak, dia baca qul wallah, dia baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbil nas, dia doa sepatutnya, lepas tu puh.
Jadi Nabi Isa ni, kata Nabi royak pada Raja Habasyi ni, Nabi Siti Maryam ni mengandung, kerana Allah Ta'ala perintah Siti Maryam supaya mengandung, dia dia puh-puh atas tubuh Siti Maryam. Bukan dia berzina. Kenapa ya, Nabi Isa ni bukan anak zina, bukan betul-betul kalimah daripada Allah. Kama khalaqa Adam biadi. Nabi kata, Nabi Isa tak usah pelik lah. Tak usah kata dia ni anak zina, kerana dia tak ada pok. Eh, Nabi Adam tak ada pok juga. Mok tak ada. Nabi Isa tak ada pok ya. Membuat Tuhan dah. Bapa tahu Tuhan ke Nabi Adam? Nabi Adam pok tak ada, mok tak ada. Kalau ada pok, siapa ayat sama dia? Kalau ada mok, Nabi Adam mok dulu. Kalau ada, cuba ayat sama dia. Nabi Nabi Adam ni lahir kerana Allah Ta'ala buat 100%. Kita ni baku Adam. Dan pas belum pada Adam, tak ada dua orang. Sebab tu Cina pupuk dia tu ada, Melayu putuk dia tu ada, Arab putuk dia tu ada, Inggeris tak apa, apa semua sekali. Seluruh manusia di muka dunia ni ikut Islamnya, baku tu Adam berlaku. Sebab tu yang disebut di Malaysia ni, Cina ni weh, pupu kita, 40 ribu pupu ramai yang kita. Melayu sepupu dengan Cina, Cina sepupu dengan Melayu. 40 ribu ke 50 ribu, dia tahu. Sebab apa dia balas dengan Cina, sebab apa dia balas dengan Melayu. Cina mahu ke Melayu, Melayu mahu ke Cina. Ni supaya anak ayah, anak ayah empat, anak yang kecil kan, 10 ekor ni, kita ambil seekor coteng, coteng harga. Ambil anak ayah seekor coteng harga muka, dia menyebabkan adik-adik ayah kita pakar lagi. Pada adik-adik dia, tapi bila coteng muka dengan harga hitam, dia kat balik. Ni siapa dia coteng muka Melayu, balas dengan Cina, coteng muka Cina, balas dengan Melayu, siapa dia ajar? Tak ada dia coteng ni. Benda sepupu, balas habis. Naruk. Wa inni ad'u ila Allah wahda syarika. Saya sebagai Rasulullah ajak Tuhanku supaya sama-sama berpuja Allah wahdahu sahaja, dan syarikalah. Tak ada kongsi. Kristian aja Tuhan ni tiga. Islam aja Tuhan satu. Tiga. Kita tanya dia berapa? Tiga, berapa tak empat? Berapa tak lima? Nah, bakti Islam aja Tuhan sah, la syarikalah, tak ada kongsi. Wal muwalat ala ta'ati, dia kita pakat bekerjasama untuk taat pada Allah. Wa anta tabi'an, dia untuk puji Allah ni kena ada, kena tuaku turut patih. Wa anta tabi'ani, tuaku kena turut patih, kerana patih ni Rasulullah. Wa tu'mina billadhi ja'ani, dia kamu beriman dengan wahyu datang pada saya. Fa inni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inni ad'unka ila wa junudaka ila Allah azza wajalla, dan saya ajak tuaku dan bala tentera tuanku, wazir-wazir tuanku pada Allah Azza wa Jalla. Wa qad ballagtu wa nasahtu. Nabi Nabi sebelum pada tamat surat dia, wa qad ballagtu, sekarang saya telah tabligkan apa nama ni, sampai kepada tuanku wahyu untuk dia turun pada saya. Wa nasahtu, dan saya bernasihat kepada tuanku. Faqbal nasihati, tolong terimalah nasihat saya ya tuanku. Wassalamu ala man ittaba'al huda, selamatlah kepada orang yang mengikut hidayah Allah Ta'ala. Ini contoh pucuk surat yang Nabi kita kirim kepada Raja Najah ataupun Raja Habasyi, apa nama-nama kepada tadi, Asmah bin Abjar, Asham bin Abjar. Ini satu daripada benda yang kita boleh ambil lagi. Menunjukkan Nabi Muhammad sendiri orang politik. Orang kata agama lain, politik lain, dia tu nak baca ni. Apa nama kerja kalau Nabi tidak orang politik? Apa nama kerja Nabi duduk kirim surat pada raja-raja? Raja kirim surat pada raja, ini surat menyurat ni kerja orang politik. Tok Bakar pun mana dia kirim surat kalau? Kalau Nabi Muhammad Tok Bakar pun kerja apa tu kirim surat pada raja-raja? Raja-raja ni megang kuasa politik. Jadi dia raja megang kuasa politik, aku sebenarnya megang kuasa politik. Karena aku ni Rasulullah, itu satu hal. Jadi kepada orang yang mengatakan bukan malam politik lain itu, bolehlah bila-bila Ramadan cuba isah sikit kan. Selain pada itu, maknanya kalau kita nak cakap panjang enggak, dalam Quran sendiri ada surah Asyura. Tuan-tuan buka Quran, ada surah Asyura. Surah bermasyarak. Satu surah khusus dalam Quran, minta Nabi Muhammad dan sahabat apa ni orang Islam bermasyarak. Masyarak kerja enggak? Kau tidak kerja politik. Kita ada Dewan Negeri, kita ada Parlimen, kita ada Senat. Empat masyarak. Mesyuarat tu nak mesyuarat apa? Hak bagi ada nah seorang tak mesyuarat dah. Semayang lima waktu boleh kena mesyuarat. Nak tambah nah ke? Nak kurang empat ke? Tak mana boleh. Hak ada nah dah memang tak boleh mesyuarat. Allah Ta'ala bui Islam ni buka hak ada mesyuarat, hak ada nah dan hak tak ada nah. Hak tak ada nah tu lah kita mesyuaratnya.
ekonomi ni buat lagu mana nak pun harta, nak jaga raja, nak jaga pun askar, nak jaga ketua, nak bagi. Ini kerja mesyuarat. Dia tiap-tiap bulan, tiap-tiap tahun kita ada Dewan Negeri, ada mesyuarat, parlimen ada mesyuarat. Mesyuarat-mesyuarat ni kita buat biar serupa dengan kehendak Allah Ta'ala. Jangan menjadi ekonomi kita pun kepada rakyat, bahawa kita belanja balik tak serupa dengan Allah Ta'ala. Walaupun dia dulu di parlimen, di Dewan Negeri pun kan tak serupa dengan kehendak Tuhan, tak boleh. Sebab tu yang bersebut mula-mula masuk Dewan Negeri. Apa namanya, Datuk Speaker, tahun berapa masuk Dewan Negeri Kelantan? Nama kata kita ni sebut Dewan yang Melia. Melia lah geman tak tahu yang maha Melia. Yang maha Melia ni Allah. Kalau kita nak kata raja maha Melia tu kita, tapi hak sebenarnya maha Melia ni Allah SWT. Sebab tu raja di tanah Melayu ni dia panggil penasihat agama. Siapa dia ajak dia penasihat agama, sepatutnya raja megah negeri ni 100%. Raja tu nak boleh megah negeri, dia kena mengaji Islam. Baru dia boleh megah negeri. Kalau tidak begitu, jadi Inggeris ugup lah. Inggeris pada raja, Perancis pada raja, nyebuan Napoleon. Jadi ini para hadirin semua. Jadi itu surat yang pertama dikirim pada Raja Habasyah. Adalah apa tek surat dia ni, apa nama ni, ikut Dr. Hamidullah ya, Pakistan kata dia, ada lain sikit daripada tek yang dia jumpa di library di London ke di Paris, Paris apa di Paris. Tak apalah tu. Yang keduanya raja pada raja Mesir. Mesir ada law ni pun zaman Nabi tu ada raja nama Muqawqis. Muqawqis ni raja Mesir pun Nabi kirim surat juga. Orang yang bawa surat Nabi nama Jurayj bin Mattah. Jurayj Mattah ni apa namanya kata setengahnya Hamidullah kata tidak nama Jurayj, nama Bunyamin. Pun buku dia bahasa Urdu Rasul Akram Kisah Zindagi kehidupan politik Nabi Muhammad SAW. Jadi pembawa surat ni kata tuan kita ni Jurayj bin Mattah, kata Dr. Hamidullah nama dia Bunyamin. Tak apalah. Raja Mesir namanya Muqawqis. Raja Mesir dan Raja Iskandariah. Iskandariah kita panggil dalam Inggeris panggil Alexander. Alexander. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Inggeris ngajar diubah nama-nama hak sejarah. Ni Inggeris. Macam Jepun. Jepun masuk tanah Melayu gitu. Singapura dia ubah nama. Dia tak beri nama Singapura supaya generasi hak muda ni tak teringat Singapura. Dia ubah nama kepada dia. Tak ingat. Amor ingat. Shonanto. Shonanto. Nama Shonanto tu apa. Tapi ada nama bagi jenderal perang dia. Masuk dia tu. Jenderal dia ya tawa Singapura tu. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim juga. Hak tadi pun bismillahirrahmanirrahim juga. Raja Mesir ni pun Muqawqis bismillahirrahmanirrahim juga. Bismillah ni ayat Quran. Jadi bila kawan ni ambil surat, tentulah dia baca bismillahirrahmanirrahim. Muqawqis ni Cina lah. Kita sendiri terpanggil Cina. Pak dia orang panggil Kilti, Muqawqis. Tolong ya. Jadi tulis surat kepada orang tidak Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Kau itu baca. Jadi kita dah bawa ke Cina baca Quran ni. Allah. Kata bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad Abdullah wa Rasulullah Al-Muqawqis Azimul Qab. Surat ni datang daripada Muhammad Abdullah, hamba Allah dan Rasulullah pada Muqawqis Azimul Qibti. Pembesar Qibti. Qibti ni nama bangsa Mesir jamiah itu. Orang Inggeris panggil Egypt. Egypt. Sebutan dia asalnya Al-Qibt. Al-Qibt tu Inggerisnya sebut Egypt. Pembesar Egypt. Salamun ala man ittaba'an huda. Amma ba'du fa inni ad'uka bi da'wati Islam. Aslim taslam. Kita tengok. Kalau tadi ada aslim taslam. Tapi dalam Mesir sebut aslim taslam. Saya sebagai Rasulullah seru tuaku dengan da'iyah Islam. Aslim taslam. Tuaku terima Islam, tuaku selamat. Tuaku jangan fikir patik nak pergi merata Mesir dah. Nak tukar raja daripada Muqawqis kepada Muhammad dah. Nak tukar tok tuanku. Daripada tidak Islam pada Islam. Aslim taslam. Tuanku terima Islam, tuanku selamat. Nak jadi raja, nak jadi apa, jadi gigilah. Asal tok tuanku tu bertukar daripada syirik pada tauhid.
Ha ni, ni apa hamba sebut tadi. Kita hamba Inggeris. Balik kampung dia. Bukan hamba Inggeris mari Melayu dah. Hamba Inggeris kerana Inggeris mereka tidak nama Islam. Inggeris mereka tanah Melayu ni bukan bukan nama Islam. Nama-nama gapo syirik dia lah. Nama Eropah dia, nama sekular kita panggil dia ni. Jadi kita nak tukar daripada sekular tolak agama tu kepada beragama. Dengan erti kalau Inggeris zaman hari itu Islam, katalah Inggeris zaman hari itu Islam. Mereka tanah Melayu. Tak boleh kita nak ambil dia balik. Ambil apa? Mereka dia Islam dah. Kalau Arab, katalah Arab, mereka tanah Melayu hari itu. Buat cara Arab dia, tidak cara Islam. Kita ambil balik. Bukan ambil dia balik. Aslam, taslam. Mumhi Arab, terima Islam. Selamat. Mereka dia diraja negeri aku. Dia berkata negeri. Dia nak suruh jelas lagi. Apa kata seumur dia? Hari ini nak kata lagi. Di Kelantan ni, orang kata Melayu 95%. Melayu Kelantan ni 95%. Dalam 100 orang, 95 ni Melayu. 5 lagi tu ada Cina, ada India, ada Sian, ada berapa. Dengan keadaan Melayu ramai di sini pun, kalau Cina, ada Cina Muslim di Kelantan, mengaji di Azhar, kau mengaji di Jordan mana, mengaji di Besti mana-mana, Muslim, Mutaki, Warok, Perangai, Molek, ambil kempen jadi Menteri Besar Kelantan. Cina, di Cina juga pada Melayu, Melayu karut ni, ambil Cina. Ni cara Islam mikir. Kerana segala kerja kita muka dunia ni bekal akhirat. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi at-taqwa. Allah Ta'ala berkata, mu kena cari bekal. Wa tazawwadu mu semua hikmat manusia. Tak kira Melayu, tak kira Arab, tak kira Cina, kena cari bekal. Menurut jalan jauh ni, kena cari bekal. Bekal bukan pasport, bukan duit, bukan nasi manis apa dak. Bekalnya takwa. Mung bertakwa pada Allah temuka dunia. Dalam ekonomi, takwa cara ekonomi. Dalam rumah tangga, takwa cara rumah tangga. Dalam budaya, takwa cara berbudaya. Dalam ibadat, takwa cara ibadat. Dalam apa gerak-gerimu, mesti berlandaskan takwa. Hari jemaah, pergi masjid mana seluruh dunia ni? Isi sebut, itaqullah. Tuan-tuan semua bertakwa pada Allah. Takwa kata sepatah mengandungi dua perkara. Positif, negatif. Iaitu amal, imtisal, wajitinah. Buat hak Tuhan suruh. Tinggal hak Tuhan lagi. Bukan buat hak kerjaan suruh. Buat hak Tuhan suruh. Lepas pada Tuhan suruh tu kerjaan pun tu sama lah. Nanti dia. Gapo hak Tuhan suruh? Kerjaan, rakyat, mahamba, dinam. Gapo kena tunggu berlaku. Dan tinggal hak Tuhan lagi. Bukan hak kerjaan lagi. Hak Tuhan lagi. Lepas pada Tuhan lagi sekarang. Kerjaan, rakyat, semua wazim, menteri. Gapo tu berlaku. Hak ni bekal akhirat. Bekal akhirat mana bila masuk dalam kubur, walaupun piti kita tinggal atas umum, tanah air kita, kebun sawit kita, saham kita tinggal dalam kata dayak masuk, tapi ada aset kita dalam kubur. Iaitu sebanyak mana hak kita betul-betul berlukan kita atas dunia ni, supaya hak Tuhan nak, hak Tuhan nak kita buat, hak Tuhan lain kita tinggal belakang, inilah aset kita dalam kubur. Bulan-bulan Ramadan gini, bila orang terawih, dalam banyak-banyak sarawak hak kita gunanya ialah, Allahumma salli ala Muhammad gawa habibina wa syafiina wa dzukrina Muhammad wa dzukrina Muhammad. Dia mesti sebut wa dzukrina, dia mengerti ke apa dia benda dzukrina. Jangan-jangan mulut tapa Tuhan di akhirat. Syafiina makna orang yang menolong kami. Siapa dia? Nabi Muhammad. Habibina orang yang kami sayang. Siapa dia? Nabi Muhammad. Dzukrina aset kami. Nabi Muhammad aset harta. Hak kami nak cadang di akhirat. Kalau kita kapur ni, Zuhrina apa dia? Tanah sekeping. Tanah ni buat bekat tua. Cicin sorak nak bekat tua. Lembu sekor nak bekat tua. Ni Zuhrina kapur. Zuhrina kapur. Kalau ada masalah kapur, jual lembu. Kerana lembu ni aset kita kapur. Nak nikah anak, nak kapur anak, jual lembu. Jual tanah, jual cicin, jual kerih. Meletup tinggal. Ni simpanan kita. Di antara simpanan kita di akhirat kita, Nabi Muhammad. Sipir kenapa? Kerana benda yang Nabi Muhammad suruh aku buat belakang. Yang Nabi Muhammad lagi aku tinggal belakang. Sengoti kau? Sengoti sungguh kau? Yang Nabi Muhammad suruh buat belakang. Yang Nabi Muhammad lagi aku tinggal belakang. Dan Zuhrina Zuhrina akhara lukman natan mulut ni. Yang itu kata Nabi Muhammad Zuhrina. Mawak belakang. Dia ingat mulut sikit Zuhrina Zuhrina. Mereka tak tahu. Kau ikut kata belakang. Faham tu tak? Alhamdulillah. Baik. Aslim taslam. Tuaku selamat, tuaku Islam selamat. Wa aslim yu'tika Allah ajrak marratain.
Allah Ta'ala akan beri pahala pada tuan ku dua kali ganda. Kalau tuan ku masuk Islam, Nabi sebut pada Raja Muqqis ni, kalau tuan ku Islam, pahala dabal. Kerana pertama tuan ku sendiri sebagai raja, tiba-tiba patuh pada Allah Ta'ala. Ini bukan kecil benar. Orang yang lawan Tuhan, tidak orang miskin. Pahlala ni, duk lawan Tuhan ni, orang memegang kajian. Dan menteri, menteri, esko, menteri besar, orang ni pahala pengat lawan Tuhan. Rakyat kampung tu, orang di atas, ya. Jok daripada zaman bila, zaman Nabi Nuh, hari tu pun pahlala, batulah. Orang melawan ni, an atahullah muluk. Tuan-tuan semua baca cerita Nabi Ibrahim dengan Nabi, dengan Namrud. Lam tar'illadhi haja Ibrahim fi rabbi an atahullah muluk. Cerita Nabi Ibrahim, tak tahu bila sejarah ni berlaku. Tapi Ibrahim ni berhujah, berdebat dengan Raja Namrud. Dia lawan Ibrahim. Kenapa? An atahullahu mulka, kerana Allah Ta'ala beri pada dia kerajaan. Dengan sebab dia megang kerajaan, Ibrahim ni budak kampung je, dia lawan hangit Nabi Ibrahim. Kenapa? Kerana dia megang kerajaan. Zaman hari tu Namrud, zaman lalu ni Namrud Madan. Jadi tuan-tuan semua hok nak megang kerajaan menteri besar baik dan menteri baik kena ingat. Dengan sebab kita megang kerajaan, maka kita pergunakan kerajaan yang kita pegang ni untuk Islam, untuk Allah. Ekonomi hok Inggeris tinggal, reba gapo tebuan. Kelantan ni orang perkara pertama ama buan di Kelantan ialah reba kita main komisioner. Apa ni ambo cara ambo buan bukan ambo skat di kuci pintu bank dah. Ambo target duit kerajaan negeri ambo panggil PKN tiko tu. Salah hamba ni Datuk Yusuf ke berapa tiga tu, tahun 90. Tak tahu datuknya ada lari kepada orang tuan. Dia amat panggil, dia kata, Datuk, tarik semua duduk kerajaan. Daripada bank-bank ribawi ni, bank-bank komisioner, letak dalam bank Islam. Nasib baik hamba hidup ketika bank Islam ada duduk. Kalau bank Islam tak ada lagi, gapo lagu mana nak buat tahu. Cara Tuhan buat hamba ni, Allah. Kada titik air mata hamba, Allah Tuhan. Lama ke ni bank Islam tak ada. Bila aku megang Kelantan, bank Islam ada duduk. Jadi ambo minta apa ni PKN ni ambil semua, tarik semua duit-duit kerajaan Kelantan, dia letak merata-rata bank yang ketika merebah belakang ni, tak dalam bank Islam. Walaupun bank Islam tu masih lagi ditegur, tak serupa dengan tu, masalah yang kedua lah, tidak kerja kita, tidak kerja ambo, kerja dia. Tapi Alhamdulillah, yang menyebabkan manager-manager bank mari bilik ambo, tanya ambo, apa nak menegah lah, mana kata dia tu, tarik habis pitiran dalam bank. Dalam bebek pas orang bercakap. Akhirnya amba kata, "Bik ambo dah mula bercakap." Ya. Amba kata, "Ambo ni jung ja. Jam hari tu hak jung Tuhan ni Nabi Muhammad. Lo ni giling ambo jadi jung dia. Ambo tarik duit ambo, duit kerja ambo, bukan kerja mana, dia bukan duit saya. Duit ambo, duit kerja ambo. Ambo bertanggungjawab dunia akhirat. Tarik kenapa? Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah yang menghalalkan jual beli, Allah tu juga mengharamkan riba. Ambo ni jo waya orang suruh ja, jo kaka ya. Kalau dia memakai gula sedak tu, makan gula tak sedak jangan mau jo kaka. Panggil tukang gula, jo kaka ni jo angkat. Ambo ni jo kaka Tuhan ya. Kita semua ni jo kaka Tuhan belaka. Kita di rumah jo kaka Allah pada anak bini kita. Tok gawa, tok kemulu, tok DU, tok DMB, apa jo kaka Tuhan. Ya. Senyap juga kat punggung tak militer. Alhamdulillah orang Melayu, jahil-jahil orang Melayu pun dia ada masih lagi kehormatan pada agama tu, masih ada dia geti syurga, dia geti neraka. Belah mana jahil, belah mana mengaji di England tiko tu pun syurga neraka tu ada dalam benuk orang kita Melayu. Alhamdulillah menyebabkan orang tu balik pada tu dia ubah bank-bank di Kelantan ni, di Kota Baru ni, dia ubah dua, buat dua kaunter, kaunter Islam, kaunter Rebo. Nak buang lalu, lagu mana berat dia buat. Nak. Tak apalah. Bahawa tanya, lagu mana lo ni bank buat dua kaunter. Kaunter Islam, sini. Kaunter Ribawi, sini. Amba kata kalau amba jual daging kan? Amba jual daging yang amba semelesa. Pak amba daging yang amba mampu. Kita ni lo risau. Daging sama daging. Tapi Islam ada orang panggil halal haram. Halal haram. Ni daging, daging halal. Kerana mati semelih. Kalau ni daging haram. Daging juga tapi haram. Kenapa mati, mampu? Kita ni lo ni juga duit halal haram ni baru tak nampak tengok. Duit golima ria, duit 10 ria nampak tengok, tapi duit halal, duit haram semua tu tak nampak. Kenapa?
kana nuran mubina wa anzalna ilaikum nuran mubina. Aku waktu pada Muhammad cahaya yang jelaskan Quran. Quran ni boleh suluh hal haram. Melalui Quran lah kita reti bagian ni haram. Walaupun emas toko, walaupun gapo pun haram. Haram tak boleh. Tebal makan pun tu tak terima sembahyang. Ni hok dia mengundi anak urat. Bab gege cek bagi duit. Demo terima duit rasuah. Islam pun kata rasuah, demokrasi kata rasuah. Sebanyak mana hok demo makan duit tu, semua sembahyang tak terima belaka. Jangan buat gapo perut kenyang tu tak tu tak sembahyang. Tu sembahyang tak terima. Banyak dia agama dia. Dia mau kena tabak. Kena tabak lagu mana tabak dia punya pandai lah. Pandai sangat. Menyuruh boleh fitih. Hara-hara asal boleh fitih sudah. So, apa beza Islam yang tidak Islam? Itu dia. Tak kira lah hak mana orang, hak mana sekalipun. Sebab tu, di mata fasih baru ni, kita tak boleh buat dah. Muka orang pandai, dia reti. Kau mana orang ni kata dua orang ulu, tak terhenti. Abdan. Allah, kau dengar mujur. Ha. Bila Nabi tulis surat untuk Mesir ni, maka Nabi pilih pembawa surat ni ialah Hatib bin Abi Balta'ah. Seorang sahabat Nabi nama Hatib bin Abi Balta'ah. Ditugas oleh Rasulullah bawa surat ni pada Raja Mesir. Bila Hatib masuk ke Raja Mesir nama Qais, qalahu. Apa namanya, Hatib kepada, kata kepada Raja Mesir, Qais, innahu kana qabla karjulni ajak, yaz'amu anna rabbul ula, rabbul alai, fa'akhadallahu naka ala akti wal ula, fantaqma bi'isam, taqma minuhu, fa'atabid bi'ghairika. Kata tuanku, belum pada tuanku duduk atas takhta Raja Mesir ni, belum pada ni ada dah, Raja juga, mengaku dia Tuhan. Maksudnya Fir'aun lah. Belum pada tuanku mari duduk atas singgah sana ni, ada dah. Di Mesir ni raja lain yang mengaku tu Ar-Rabbul Ali. Innaka apa ana rabbukumul a'la. Tuhan yang maha tinggi. Yang menyebabkan Allah bertindak atas dia, yang menyebabkan orang zaman itu zaman lain ni perik dengan tindakan tu. Iaitu raja apa dia Allah Taala selam raja Fir'aun ni dalam laut Mesir. Laut Muqaqis, laut Qurzum, laut Merah dia ni. Oleh itu tuanku tolonglah ambil iktibar. Tuanku raja tolonglah ambil iktibar. Ambil ingatan kepada raja zaman hari itu kat Fir'aun. Lepas tu lalu raja pun jawab, faqul muqis inna lana dinan lan nad'u illa ma khair minhu. Tu aku kata patik ni apa ni kita ni apa better ni ada dua agama Kristian tu kata. Yang kami tak boleh tinggal kecuali ada agama lain yang lebih baik. Ni fikir raja terbuka dia. Dia kata saya ni ada agama dah. Tapi kalau ada agama lain yang lebih molek lagi daripada agama yang ada ni, tak apa saya sanggup tinggal. Faqala Hatib. Hatib jawab. Ini dialog kita panggil temu buah di antara Hatib apa ni utusan Rasulullah dengan raja. Nad'uka ila al-Islam al-kafi bil. Apa? Inna hadha an-nabiy da'a an-nas fa kana ashal ma'al Quraisy. Gini terjemah dia. Patik bawa agama ni agama Islam. Ia cukup sempurna. Tak ada tempat, tak ada ruang yang Islam tak libat diri. Dan inilah agama saya bawa kepada tuanku. Nabi ini Nabi Muhammad yang saya wakili ini, yang paling keras melawannya anak beradik dia sendiri Quraisy. Nabi ni orang Quraisy, yang paling keras melawan Nabi Muhammad ialah anak beradik dia sendiri daripada Quraisy. Wa adahum lahu al-yahud. Yang paling bermusuh ialah Yahudi. Yahudi ini ahli kitab, tok guru, tok lebah. Tok guru tok lebah zaman hari itu kita panggil ahli kitab Yahudi. Inilah orang yang paling baloh dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ni kita panggil ustaz. Pak lelah ni pun lawan Islam ustaz lah. Wa qarawain an-nasara. Dan yang paling rapat dengan Nabi Muhammad ni Nasara. Nasara ni agama tu ikulah. Oh di masjid di apa ni Nasara di sekitar Jazirah Arab ni, ni yang paling rapat dengan Nabi Muhammad walaupun di ahli kitab juga, tapi Kristian ni apa nama lebih rapat, Yahudi lebih malu. Waktu Duta Amerika pergi ke pejabat Ambo dalam 4-5 bulan dulu. Dia mai nak royak apa mesej daripada apa Obama, Joe Obama. Obama ambo kata pada dia dua kali. Excellency, apa yang berhormat Duta, tolong sapa pada Presiden anda
bahawa Amerika telah merosakkan image Kristian. Obama agama Kristian. Dan presiden yang dulu pada Obama ni juga apa George Bush telah merosakkan nama baik Kristian. Nabi Isa ajar kalau orang tapar pipi kita lek kanan, beri pipi lek kiri tu tapar. Kalau orang curi baju kita kena beri kain. Pergi lagi. Begitu sekali toleransi yang ada dalam agama Nabi Isa. Tapi mari George Bush ni bunuh. Dia buat Guantanamo. Dia buat penjara Abu Ghraib. Dia bunuh orang Mesir. Dia bunuh orang Afghanistan. Dia tangkap tu, tangkap ni. Pecah bom sana, bom sini. Telah rosakkan image Kristian, nama kata. Tolong sapa kepada, apa namanya, your president. Pada president. So, yang keduanya saya amu kata ke dia. Saya berdoa pada Allah. Mudah-mudahan presiden yang ada dia tak super dengan presiden Kennedy. Karena Kennedy dengan sebab dia agak nak baik dengan Arab, nak melawan Yahudi, kena berdiri. Mati Kennedy. Mudah-mudahan Joe Obama ni yang baik ke dia, walaupun dia nampak nak baik dengan Arab, nak menyesal masalah Palestin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pera dia tak jadi super dengan Kennedy. Allah hai muka dia mau tengok sukanya cerah hai muka dia. Tu berkataan lagu tu daripada seorang pendakwah Islam. Ia disebut apa nama pendakwah Islam ni tok apa nama kita panggil teror lah, penjahat lah, apa tiba-tiba terbit di mana mulut ambo bagi pendakwah Islam tidak begitu. Tak ada oh Joe Obama di bawah pelawa Allah jangan berlaku sebagaimana yang berlaku pada apa Kennedy sebagai. Dia keluar daripada bilik ambo dengan kata senyum, tanda tangan dia buku dekat senyum. Tak tahulah dia royak untuk benda dia royak biasa ni dok dan apa safir buta ni dia royak bagaimana hak dia dengar. Insya-Allah. Kemudian Baqal Muqais. Kemudian akhir sekali Muqais kata, "Tuaku ini Muqais kata, "Inni qad nazartu fi hadha fi amri hadha an-nabi fa wajadtu la yamru bi muslim fi wa la bi sahr wa la kan majma'at an-nabi khadijah." Dia kata saya perhati pada surat ni. Dan saya dengar cerita Nabi Muhammad waktu timbul di Mekah ni, kamu jadi wakil kata dia. Saya perhati bahawa Nabi ni ya, tak ada dia suruh orang benda orang yang tak setuju. Sebanyak mana benda orang benci, dia tak suruh buat benda benci. Curi dia larang, curi tak ada orang nak. Bunuh orang, merokok, minum arak, judi, sebanyak mana benda orang tak mahu ni, Nabi Muhammad bawa mari ni pun tak suruh orang buat benda begitu. Ini apa tanda Raja Mesir ni pit, apa hati dia terbuka malam. Dia boleh terima benda-benda hak yang dia berasa sebagai seorang raja yang cerdik, dia betul lah ni. Dan dia ni pula tidak tukar sihir, tidak sesat. Dia tahu orang Mekah kata Nabi Muhammad tukar sihir. Tak sihir guna. Ha, orang dengar ucapan Nabi juga. Pakai teruk mengenai. Balul laki bini. Ha, ni. Orang Mekah kata Muhammad sihir orang lah. Balul laki bini. Tak apa. Lepas tu dia ambil surat Nabi ni, dia letak dalam kotak. Dia buat daripada gading. Buat meraja tak ada, peti. Lepas ni kita buat peti besi. Berapa jam hari tu orang buat peti ni daripada gading. Maka dia hormat surat Nabi ni, ambil letak dalam peti gading. Dan khatam alaih, dia cok atas tu. Lepas tu, dia balas surat Nabi ni, dia cok. Panggil seorang kerani tulis menggunakan bahasa Arab. Tulis Rasulullahnya ya bismillahirrahmanirrahim li Muhammad apa namanya? Li Muhammad bin Abdullah bin Al-Qasim azimul Qibti. Itu juga bismillahirrahmanirrahim. Tulis juga nama Allah yang Maha. Surat ini dikirim kepada Muhammad bin Abdullah daripada Muqaqis pembesar Mesir. Salamun alaik, selamat untuk amma ba'du. Faqad qara'tu kitabaka. Aku telah baca tulisanmu ya Muhammad dan aku faham apa yang kamu sebut. Dan apa yang kamu mesej yang kamu kirim. Dan aku tahu bahawa ada seorang nabi lagi Baqiyah Baqa. Dalam Taurat baik, Injil baik, wayak dah akhir zaman akan lahir nabi. Nabi kita Muhammad ni beliau pada beranak tuai wayak dah Nabi Isa. Di atas Nabi Isa Nabi Muhammad ni lebih 700 tahun. 700 tahun Nabi Muhammad tak beranak lagi tu wayak dah. Kau Nabi Isa. Dan Nabi Musa. Nabi Musa tu lebih kurang 2000 tahun mengikut ceritanya. Di antara Nabi Musa Nabi Muhammad pun Tuhan wayak dah akhir zamannya ketimbang seorang Nabi. Jadi kawan ni dengan sebab dia Kristian, dia tahu zaman dia ni apa ni
akan timbul seorang nabi. Kenapa dalam Injil pun sebut, dalam Taurat pun sebut. Dia kata aku tahu ada lagi seorang nabi hak berbaki apa nama ni. Dia apa nama ni? Lepas tu dia pun disebut walam yuslim. Dia tidak masuk Islam. Oh, tadi aku tak sebut lagi. Raja Habasyah tadi masuk Islam. Dia baca berapa, dia masuk Islam. Dan bila dia mati, nabi kita semaya raib di Mekah, di Madinah ni, semaya raib. Raja Habasyah ni masuk Islam. Dia ni tak masuk Islam, walam yuslim. Tapi dia kira hadiah. Hadiah ke nabinya dua retino nama Maria dan Sirin. Maria seorang, sini seorang. Dan seekor baglah. Baglah mana bara kita panggil. Bara ni kacukkan daripada hema dan kuda. Kalau kita pergi negeri Mesir, ada hema, ada kuda, ada baral. Baral ni lebih besar, lebih nalai. Nama dia Duldul. Duldul nama baral. Dan Duldul ni, Tuan kita ni kata, hidup umur dia siapa ke Muawiyah. Baru mampu kuda dia. Dan Nabi Muhammad, Nabi kita guna syariah yang menyebabkan Allah Ta'ala beri anak nama Ibrahim AS. Ibrahimnya anak bagi Nabi Muhammad AS. Dan waktu Nabi Ibrahim ni mati, gerana di Mekah, di Madinah gerana. Yang menyebabkan orang kata Allah Muhammad anak mati siapa kebut, mentari pun gerana. Kalau Nabi Muhammad di jenis orang menipu, dia kata betul lah, tebal lah orang aku. Tengok tari pun gerana kerana anak aku Ibrahim mati. Tapi Nabi kita tak ambil peluang. Dia kata inna syamsa wal qamara atina ayatillah la yakhsifa limatin alayat. Tuan-tuan semua kena reti matahari bulan ni tanda kebesaran Allah. Dia tidak gerana kerana orang tu mati orang hidup dia. Tengok Nabi kita. Peluang yang begitu molek untuk naik image dia pun ni tanda. Matahari ni ayat Allah. Dia nak naik, dia nak gerana, nak bergapur tu kerja dia. Bukan kerana anak aku mati dah. Kalau kita boleh kita, ha ni lah, main melawan aku, gerana sikit lah kan. Pok mati pula, mampu pula. Ni satu daripada ahli Eropah sendiri, orang Orientalis sendiri buat kajian Muhammad ni betul sungguh. Dia Nabi. Dia tak ambil buk peluang. Dia menawak salah. Tak salah dia kira salah tu. Walau dia tak buk peluang. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin. سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا وتب علينا إنك التواب الرحيم اللهم اغفر ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها يا الله تلوان بندسا كمي سمع ردسا كتشي تبدسا بسا sama ada dosa yang kami buat secara terang-terangan atau dosa yang kami buat secara sulit-sulitan atau dosa yang kami tahu atau dosa yang kami tersalah buat. Allahumma inna duha duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal 'ismata 'ismatuka. Allahumma in kana rizquna fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa aqrijhu وإن كان في البحر فأطلعه وإن كان عسيرا فيسره وإن كان قليلا فكثره وإن كان كثيرا فهونه وبارك لنا فيه وبارك لنا فيه وبارك لنا فيه بحق ضهائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتنا ما آتي بارك الصالحين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أهلك الكفرة والمنافقين. اللهم دمر أعداءك عداء الدين. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. وهيت أن تلله تلهم ببلة الهدى الوعيان pada kami dan tulam beri bantuan pada orang yang melawan kami. اللهم نعبدك وإماك في فلسطين وفي غزة وفي العراق وفي أفغانستان وصوماليا وفي ششنا وكشمير وفي جنوب فلبين وفي بطني قتلوا وشردوا وطردوا من ديارهم وأموالهم ودينهم. الله فردك إلى أعدائهم من اليهود الغاصبين والأمريكان المتجبرين والخونة من العرب والمسلمين والهنود الوثنيين والروسيين الملحدين والقوميين المتطرفين على نحورهم.
اللهم احصهم عددا اللهم اقتلهم بددا اللهم لا تبقي منهم احدا اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الاحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.